Halo, selamat pagi Gueser. Salam sehat selalu. Sekarang saya ada di titik start di Miko Mall, alamatnya di Jalan Kopo. Nanti saya akan ikut event Great Venturia 100 km. Jangan terlalu khawatir, enjoy the ride. Halo Gueser, selamat pagi, salam sehat selalu. Quest bareng Great Venturia masih belum selesai. Ketika sampai di checkpoint 1, bumi perkemahan Punceling, jarak yang ditempuh baru sekitar 39 km, dari jarak total 110 km. Saya dan beberapa Gueser lainnya yang sudah cukup beristirahat, kemudian melanjutkan perjalanan ke checkpoint 2, yaitu di Kampung Stamplat Girang yang berjarak 16,8 km. Tantangan rute menuju checkpoint 2 masih melalui jalan berbatu atau makadam. Walaupun jaraknya cukup pendek, namun karena permukaan yang berbatu cukup besar, sehingga waktu yang ditempuh menjadi sedikit lebih lama. Namun, pemandangan yang dilalui menjadi hadiah yang indah, karena melalui kebun teh yang hijau dan udara yang segar. Ikuti terus sampai checkpoint 2 ya.
Thank you.
Bapak? Siap. Perkenalkan, nama saya Dede Komarudin, kebetulan kepala dusun Desa Indragiri, kebetulan dusun Stamplat Birang. Ini tuh sebetulnya termasuk area mana nih, Pak? Kalau ini termasuk ke nama kampungnya, Kampung Stamplat Birang, RW 07, Desa Indragiri, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Oh, oke. Okay. Yeah. Ini ada di tengah-tengah gunung gitu ya Pak ya? Antara gunung ya? Iya, ini termasuk ke mungkin dusun atau desa paling ujung Bu. Oh. Kebetulan di sini kenapa itu dinamakan Stamplat Girang? Jadi ke Girang itu ujung Bu. Oh, Girang itu ujung. Bukan seneng ya? Iya, bukan seneng ya. Kalau Indonesia itu seneng ya. Iya, iya, iya. Kalau Girang bahasa Sunda itu ujung, paling ujung. Oh. Tapi ini sini penduduknya ada berapa banyak nih Pak? Kalau jumlah penduduk 88 jiwa, untuk jumlah kakak 30 kakak, itu dari ya kakak yang produktif sama kakak janda yang tua gitu, yang sebelah-sebelah Bu. Lantas kalau pemukiman rumah cuma 23 rumah di sini tuh. Oh. Satu RT ini kan, satu RT. Dan hanya ada satu RT aja? Satu RT gabungnya, di bawah yang tadi kelewatan Bu, itu RW-nya di bawah ada 3 RT Bu, 1, 2, 3. Ini termasuk RT 4 di sini Bu. Tapi ini sebetulnya tempat wisata gitu Pak atau gimana? Kalau disebut tempat wisata belum juga Bu. Ini mah cuma penataan lingkungan aja. Ini kalau dikata kalau statusnya mungkin baru Cedewi, calon desa wisata. Baru Cedewi. Ini mah mutlak swadaya semua Bu. Swadaya. Kita membenahi lingkungan untuk kita, ya kalau ada tamu silakan ke sini. Kalau ada kontribusi dari tamu itu dianggapnya bonus Bu untuk warga di sini. Oh ya. Gitu. Iya bonus aja. Tapi gitu. Harus kontak dulu kalau mau. Iya kalau ke sini harus kontak dulu Bu, soalnya ya dibatasi ke sini Bu, nggak terlalu banyak gitu. Misalkan komunitas satu komunitas aja gitu. Kalau keluarga mah boleh mau nginep di rumah-rumah warga di sini. Ini rumah-rumah warga ya bisa diinep. Terserah yang mau yang mana aja kita bisa menyesuaikan gitu. Kalau mau ke sini gitu kontaknya kemana Pak? Kalau di IG itu ada Kampung Stamplat Girang, di sana ada kontaknya 087-822-618-444. Udah tersatu kalau di IG ada Bu di sana. Oh siap, ya. Jadi langsung ke IG aja ya ada, Pak ya? Ada ya, di IG-nya Kampung Stamplat Girang 07 IG-nya. Oke, ya, terima kasih Bapak. Ya sama-sama Bu, sama-sama. Ya. Nah, Gueser, setelah beristirahat makan siang, kami keluar dari area Kampung Stamplat Girang menuju titik kumpul di depan pintu Kawah Putih. Beberapa Gueser ikut dalam Strava Segment Challenge yang dimulai dari titik start di Kampung Stamplat Girang sampai ke finish di pintu Kawah Putih. Pengen tahu siapa yang menjadi pemenangnya? Tonton terus videonya sampai selesai ya.
We'll be right back.
cadence-nya hebat, saya harus latihan lagi. Oh gitu ya? Tadi coba ngikutin, nggak bisa cadence gitu tinggi. Oh ya? Dekat-dekat 100 ya pas itu. Oh ya? Hebat. Gimana tadi perjalanannya? Yang di jalan makadamnya tuh. Makadam. Waduh. Selamat ya buat pemenang Strava Segment Challenge. Akhirnya, Wes bareng Graventuria 2022 selesai sudah dengan finish di Thunderstar Shop. Terima kasih buat Goeser yang sudah setia menonton video Graventuria episode 1-3 ini. Dan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe YouTube channel Biking TV. Buat yang belum subscribe, boleh diklik tombolnya dan juga loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video-video Biking TV yang baru dan seru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Biking TV, nanjak terus!